Sebenarnya apapun yang saya takhatuskan atau takalumkan kepada Anda selama 30 hari ini sebenarnya bisa enggak ruwet-ruwet kok. Upamanya terpaksanya enggak pakai ayat itu juga relatif bisa kok manusia itu untuk bersatu. Angger kon niku wong kan ya mesine bersatu. Angger kon niku menungso berarti dengan kelengkapan nurani, kelengkapan cinta, kelengkapan keindahan jiwa dan seterusnya. Rasa tidak tega kan terus gak ngelarani, gak nyolong sak piturute. Artinya kalau manusia itu menjadi ahsani takwim sebagai ahsani takwim ya sebaik-baik ciptaan seperti konsep Allah. Sebenarnya juga sudah cukup. Cuman kan kita ini pemalas. Manusia itu pemalas. Misalnya Alastu birabbikum. Bukankah aku pengasuhmu? Bukan Alastu biilahikum. Bukan Alastu bi apa? Bimalikikum. Bukankah aku Rabbumu? Rabbunmu gitu ya. Jadi Allah datang ketika berjanji sama kita itu sebagai pengayom, pengasuh, sebagaimana seorang ibu yang menjamin kesehatan dan kenyamanan anaknya gitu ya. Seolah-olah seperti itu ya kalau cari padanannya yang spengel gitu. Artinya janji Allah untuk dirobkan itu tidak hanya untuk disembah, bahkan tidak ilah hukum. Nomor satu bukan kita menyembah Allah. Nomor satu adalah kepercayaan kita bahwa Allah itu sayang sama kita, cinta sama kita, bertanggung jawab sama kita, tidak tega kepada lapar kita, tidak tega kepada derita kita. Tapi kan kita tidak percaya. Allah sudah nambahin, kita disuruh tiap hari mau apa-apa selalu bilang Bismillahirrahmanirrahim. Dari 99 nama Allah, diambil ikonnya adalah Rahman dan Rahim. Itu pun tidak pernah kita. Jadi Rahman Rahim itu angka satu, kita tidak pernah kedua, tidak pernah tiga, tidak pernah empat. Apa tuh Rahman itu? Bedanya sama Rahim apa? Wong akar katanya sama roh, ha sama mim. Bedanya Rahman sama Rahim itu apa? Kita juga enggak pernah mempelajari benar-benar. Gitu kan? Terus kita disuruh bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita juga enggak pernah berangkat ke angka 2, angka 3, ke angka 4 dari syahadat kita. Kalau kita ini bersyahadat bahwa hanya Tuhan sesembahan kita, maka akan kita elaborasi, kita konstruksikan menjadi kelengkapan-kelengkapan hidup di mana Tuhan itu tidak akan mungkin menyia-nyiakan hidup kita, tidak mungkin tidak mengapresiasi kerja keras kita, tidak mungkin Allah tidak mungkin memusprokan hidup kita ya. Dan ada banyak sekali yang lainnya. Jadi misalnya iman, kita beriman. Dari dulu kita beriman, kalau pengajian bilang meningkatkan iman dan takwa, tapi nggak pernah sampai ke angka 2, 3, 4, 5, tidak ada ijtihad, tidak ada perjalanan akal, tidak ada perjalanan nurani, tidak ada penghayatan, tidak ada pendalaman, tidak ada mengalami dari tahap ke tahap yang namanya iman. Sekarang sedang sekedar mempelajari kata iman, akar katanya, etimologinya, epistemologinya, lugawiyahnya saja, sebenarnya hidup kita sudah beres kok. Bahwa kalau kita beriman sama Allah, itu kita tidak sampai nyolong-nyolong, wong Gusti Allah jamin kita. Kita tidak akan nyakitin orang, sebab Allah akan mencatat itu dan akan juga membalas kita nyakitin orang itu dan seterusnya. Jadi iman itu adalah satu sistem, satu akar, satu benih, yang kalau kita tanam dalam kehidupan kita, dia akan menimbul, akan menumbuhkan pohon keamanan dalam hidup kita. Dalam keamanan itu pasti perspektifnya dunia dan akhirat. Bukan dunia dan akhirat sebenarnya. Dunia yang akan berakhir pada akhirat. Akan berkelanjutan ke akhirat. Jadi sebenarnya iman itu adalah alat untuk supaya kita aman. Ya aman berasnya, aman pakaiannya, aman rumahnya, aman martabatnya, aman nyawanya, dan seterusnya. Tapi kan kita tidak pernah menggunakan iman sebagai infrastruktur dari teknologi budaya hidup. Tidak pernah menggunakan iman sebagai landasan untuk supaya kita bisa menciptakan konstitusi, sistem sosial, atau sistem nilai pribadi yang membuat hidup kita pasti aman. Tidak akan kelaparan, tidak akan segala sesuatu yang kita takutkan. Mudah-mudahan bisa oleh Allah imannya dikembangbiakkan menjadi satu cara berpikir dan satu metodologi hidup
yang membuat Anda sekeluarga dan masyarakat Anda mencapai keamanan sebagaimana yang Allah maksudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.